Jelang kick-off Piala Dunia 2022, Presiden FIFA, saya merasa gay. Presiden FIFA, Gianni Infantino, membalas kritik publik terkait rekaman jejak hak asasi manusia di Qatar pada Sabtu, 19 November 2022 waktu setempat. Ia mengecam kemunafikan para kritikus Barat menjelang kick-off Piala Dunia 2022. Dalam konferensi pers pembukaan turnamen di Doha, Infantino turut menyatakan dukungannya terhadap komunitas LGBTQ dan pekerja migran. Menurutnya, orang Eropa juga harus meminta maaf atas perbuatan mereka selama 3.000 tahun terakhir jika ingin memberikan pelajaran moral tentang hak asasi manusia. Menjelang turnamen di Qatar, banyak pihak mengungkapkan kekhawatiran atas perlakuan Qatar terhadap pekerja migran, perempuan, dan komunitas LGBTQ. Infantino pun mengatakan dukungannya untuk komunitas tersebut. Ia bahkan menyebut dirinya merasa sebagai orang Arab, pekerja migran, hingga merasa gay. Pimpinan Federasi Sepak Bola Dunia ini pun juga mengaku paham rasanya mendapatkan diskriminasi dan intimidasi. Apalagi, ia pernah menjadi korban bully di masa lalu. Namun pernyataan Infantino itu justru mendapatkan olok-olokan oleh sejumlah warganet. Bahkan pernyataannya disebut sebagai komentar paling aneh dan menyesatkan yang pernah ada.